Hai pemirsa, ini kan sudah menjelang buka puasa ya. Perut udah keroncongan banget, rasanya pengen makan besar ya. Dan kayaknya nih kalau udah jam segini harus cepet-cepet cari restoran sebelum full ya restorannya. Dan karena aku lapar banget, kayaknya makanan Manado pas banget untuk buka puasa. Kita masuk yuk, kita buka puasa sekarang. Lihat menunya dulu. Boleh. Makan. Kita lihat menunya, kita pesan-pesan dulu ya. Ini biasanya kalau lagi lapar gini kayaknya mau semuanya. Enak-enak semua ya di sini. Enak, Pak. Terus bestsellernya apa, Mbak? Kita ada rawon tuna, ada tude, ada cumi kuah hitam sama udang. Yang mana rawon tuna? Kalau rawon tuna. Oh, ada rawon. Kalau ini untuk rawon tunanya. Kalau ini untuk cumi cumi kuah hitam sama udang. Cumi-cuminya enak banget ini, cumi hitam. Ini kelihatannya enak banget ya, Mbak. Ini best seller ya? Best sellernya kita Karahang Tuna. Oke, saya mau ini. Boleh. Terus ini juga deh cuminya ya. Cuminya boleh. Perkedel jagung mau? Boleh, Kak. Ada. Ini makanannya ya, menggairahkan. Oh, sapi bakarnya ada? Ada, Kak. Ya, saya mau juga. Boleh. Kayaknya mau semuanya, Kak. Bahaya nih kedai jagungnya nih. Kita pesan semuanya, Kak. Oh ya, sayurnya. Harus makan sayur juga nih, Mbak. Iya. Biasanya kalau makanan Manado itu terkenal dengan ini ya. Apa sayur sih? Bunga pepaya. Yang sayur bunga pepaya, benar. Iya. Terus yang kayak woku-woku juga saya minta ya. Boleh, Kak. Pokoknya banyak deh, Mbak. Udah, saya lapar banget. Boleh, silahkan. Yang biasa kan cuma keluarin ya. Boleh, Kak. Lagi ya, Mbak. Mesa, sebenarnya ini restoran teman aku, restoran Manado. Nah, aku tuh udah lama diajak-ajak suruh datang sini. Cuman akunya belum sempat-sempat. Sekarang ini pas lagi pengen makan makanan Manado, aku inget aku punya teman yang punya restoran Manado yang terkenal itu. Kayaknya harus datang nih. Bentar ya. Bentar lagi kayaknya beliau datang. Halo. Hey, terima kasih. Akhirnya udah sekian lama ya, berapa purnama aku baru bisa sempat datang ke sini. Iya, kalau enggak karena mau buka puasa, kalau enggak karena kelaparan. Paling enak kan kalau misalnya kita lagi lapar-laparnya karena mana? Betul. Ya. Dulu ke Bang Pandi. Biar bisa sekalian kasih tahu menu-menu yang terbaik di sini apa? Oke. Pak Yudi, kalau di Kido Manado restoran ini yang best sellernya untuk main course-nya itu apa sih? Aku tadi udah agak pesen, apa sih namanya tadi? Ikan rahang tuna gitu. Itu benar enggak? Iya, best seller ya. Aku belum pernah coba loh. Maksudnya di restoran lain kayaknya enggak ada itu rahang tuna. Jadi makan rahangnya doang. Makan rahangnya doang. Iya, karena rahang tuna tuh rahangnya ada dagingnya. Dan tulangnya dia tulang-tulang tebel kan, bukan dia tulang-tulang ikan bandeng itu enggak. Tulang tebel. Oh, tulang tebel. Jadi tidak berbahaya buat kita makan ya. Terus apa lagi tuh? Kalau untuk buka puasa kan biasanya awalnya paling kayak kelaper kaku dulu. Oh, yang manis-manis, benar-benar. Minuman ini juga jus, ada lemon cuy juga ada kita. Lemon cuy itu kayak apa sih? Iya, lemon juga. Kita buat apa? Enggak, itu cuma lemon aja, cuman lebih asem. Lebih asem dari flu ini gitu aja. Jadi bagus dong kalau orang yang lagi menjelang-menjelang mau flu gitu kan, minuman itu untuk menghimpus lagi metabolisme kita. Terus ada es juga, es berinebun. Berinebun? Es asam Manado. Oh, agak-agak bulat gitu namanya ya, agak Belanda. Belanda. Iya kan? Itu kayak apa esnya? Kayak es cincau? Enggak, dia kayak dan iya kacangnya juga bisa kacang brinebon, kacang merah kacang atau kacang merah. Tanah kalau ada yang nggak mau brinebon biasanya mereka minta yang kacang tanah aja. Gitu. Goreng-gorengan ya. Tadi saya udah pesan kelapa tahu sama
khas apa sih yang terkenal? Itu juga saya dulu suka makan yang model kayak lapis lebih itu balapis ya? Nah, itu balapis Manado kan? Pas untuk buka puasa. Enak kayak itu ya. Tempat itu di Pandan. Itu bisa sarapan ya. Nah, kalau selain itu kan kalau mau yang kalau pagi itu mau sarapan kita ada bubur nado dibuat, ada nasi kuning. Pagi-pagi juga nado nasi kuning, tapi sayangnya nggak bisa dimakan karena saya lagi puasa. Nanti mungkin kalau udah habis sebaran ya main lagi sini nyobain buat nadonya. Agak beda loh dari restoran Manado lainnya. Ada tadi ada tiga. Ini sapi bakar lica. Ini jarang-jarang ada loh sapi bakar lica. Itu best seller juga tuh. Best seller juga. Ya. Kalau yang ini kan dagingnya, kalau yang iganya itu kita bikin sup dia. Sup brinebon juga sama sup kacang merah. Sup kacang juga. Merah. Jadi ada berapa menit ya kira-kira? Tadi yang kita pesan tadi lumayan banyak tuh, ada 5. Tadi udah Udah bunga paya pas segala gitu. Yang bunga paya. Wah, ada sayurnya gitu. Dan sayur bunga paya itu cuma ada di restoran Manado, enggak ada di warteg, enggak ada di warmo, enggak ada di mana-mana, cuma ada di Kido dan restoran Manado lainnya. So, udah pasti aku kesini untuk sayur bunga payanya. Sama perkedel jagung yang Manado itu beda. Beda banget, aku juga ada soal lain. Itu masak keranci seenak perkedel jagung Manado-nya gitu. Nah ya, sambil nunggu makanannya, kita lihat-lihat kue-kue dulu. Oh iya, biar bisa beli-beli ya. Boleh bawa pulang ya. Nah, kita lihat andalan-andalan kue Manado. Ini nasi jaha. Oh, nasi jaha, lempar-lemparnya Manado nih? Bukan, kalau lemparnya Manado itu yang itu namanya lalampa. Oh, ini lalampa. Ini kayak nasi lemang gitu loh. Nasi lemang. Nah, jadi dia gurih rasanya. Gurih ada rasa. Jadi dia memang gurih beras tapi di ketan, tapi beras ketan. Di dalamnya ada apa? Ada cangkalangnya atau oh kosong aja? Kosong. Cuman dia rasa jahe, rasa rempah-rempah gitu. Oh, rempah justru. Nah, ini makan begitu aja apa pakai sambal? Makan sambal bisa apa? Atau cuci dari sambal bisa? Bisa. Kalau biasanya sih kalau yang ngambil yang cobain menahan tuh dia enggak pakai nasi putih. Oh, pakai ini justru. Yang cobain aku nanti cobain kali ya. Ini bakpao. Bakpao isinya? Isinya kelapa gula merah. Oh beda berarti ya kelapa gula merah. Kalau kita kan biasa daging sama kacang hijau. Ya. Kalau hitam itu ungu dia itu binyolos namanya. Binyolos dari ubi ya? Ubi ungu. Sama gula merah. Cucur. Cucur. Ini apang bakar. Apang bakar. Nah ini saya juga belum pernah nih, pengen coba nih. Binyolos. Binyolos itu, pengen coba. Itu yang ini apa? Kalau ini apang bakar. Apang bakar, kayak tape gitu ya? Ini kan sih dia ada kenarinya, gula merah, enggak ada tape nya dia. Kalau yang sebelah sana apa? Itu koyabu, sama kayak dalam itu kayak kue putu itu loh. Ada gula merahnya. Gula merahnya, jadi dibungkus daun. Kalau makan langsung jelas gitu, udah rasa bilang merahnya gitu ya? Ini panada. Ini yang terkenal ini. Ini suami saya kalau di rumah, selalu kalau buka puasa, itu minta ada panada. Kalau ke pastel, udah. Iya. Ini lempar, kemarin bilangnya lalampa. Lalampa. Isinya cakalang juga. Cakalang isinya. Ini sus susen. Pancaran. Nah ini kelapakan yang terkenal nih. Nah kalau misalnya ini kecil-kecil ya buat per porsi ya. Nah kalau buat satu keluarga kayaknya yang gede ini nih. Enak. Ini balapis nih. Oh ini ya. Yang saya cobain tadi ini nih kayaknya nih yang balapis yang saya mau saya pesen. Balapis coklat ya. Jadi ada yang pandan, ada yang coklat ya. Itu pandan. Ini pandan. Ini lampu-lampu, ini lembut dalam ini. Ini ada gula arennya juga. Di dalamnya? Nah, dia beras ya, beras putih ya. Apa, tepung beras, dikasih
gula aren, jadi gula aren lembut apa? Berarti ini cobain juga deh, ini juga mau. Oh, ini apa nih? Ini wajik. Oh, wajik. Manis ya? Ini boleh juga deh, cobain. Sama yang pandan, cobain. Rasa pandannya. Ini saya ini. Oh, ini apa nih? Bohu. Oh, asinan mengadu. Oh, ini asinan. Makanya lagi mikir, ini kok kayak apa ya? Kayak asinan. Asinan yes. Tapi ini pepaya. Pepaya ya asinannya? Ini bohu. Kita juga ada tapi juga di display itu rujak kuah bohu. Rujak tapi kuahnya pakai kuah yang kayak gini. Kira kuahnya kita belum taruh. Ini biasanya kalau makan itu setelah kita makan atau sebelum makan? Nah, ada ngemil ini ya? Ngemil ya? Oh, jadi pepaya, ini pepaya. Pepaya, dikasih, pepaya mentel. Dikasih airnya itu air, jahe, ada bawang merah juga, bawang. Kuahnya kuah bumbu juga. Apa tadi namanya? Agak susah ya? Gohu. Goru. Gohu. Gohu. Kalau yang rujaknya juga ada rujaknya. Oh ini rujak kuah gohu, tapi ini kalau ini pepaya gohu. Kalau yang rujak itu ada nanasnya, ada kayak rujak ya. Siap kalau rujak? Rujak gohu ada nggak? Ada. Aku belum pernah lihat nih rujak gohu, jadi harus coba ini. Ini kalau bapak, ini enak segar. Selamat berjumpa. Oke Pak Yudi, ya, setelah lagi datang aku udah datang ya, yang penting makanannya kan udah siapin ya. Aku tunggu teman-teman dan makanannya. Ya, thank you banget untuk penjelasannya. Ya, ditunggu cemilannya tadi. Ya, ya. Thank you Wendy. Ya, Mbak, ya, selamat buka puasa ya. Oke, thank you. Ya, makanannya sudah siap. Tada. Lihat ini. Bener kan, anak-anak semua? Jangan ngiler ya, tapi kalau ngiler boleh sih langsung aja datang ke Kido Restoran, Restoran Manado. Ini apa Mbak? Nah, ini daging sapi ricanya, perkedel jagung yang terkenal itu. Ini ayam woku, cumi hitam kuah. Ini iga bakar sapinya itu, ini kayaknya rahang ya, ini yang rahang itu ya. Oh no, ini benar, iga bakar sapi. Salah deng, ternyata ini rahang tuna, yang terkenal itu rahang tuna. Dan ini kesukaan aku nih, sampai aku pesen dua nih. Nah, sayur bunga paya. Udah, dan ini cakalang. Tidak lupa, ini sambal-sambalannya kayak gini nih, Manado nih. Seru kan, sehat kan, seger kan. Nah, tinggal tunggu teman-temanku.